I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Ya, ikut nyomot gak ya? Harus, sarap. Assalamualaikum. Selamat jumpa, jumpa lagi sama saya di GD Jenda Custom Cycle. Kebetulan kita gak bawa mic, jadi pakai HP ya. Udah lama sih kita nggak update video review soal motor ya, karena ada kesibukan dan ada macam-macam. Tapi kali ini saya mau review motor Royal Enfield Classic 500, modelnya gaya bobber. Kita mulai kupas satu persatu yang kita rubah di Royal Enfield. Jadi singkat aja ya, shockbreaker depan kita copot, yang aslinya kita ganti, punyanya CB 1000 streetlighter yang nekat itu, tapi tetap dia teleskopik, tapi asnya udah gede banget. Terus ya kita potong, sekitar 12 cm depan. Apa ya, ini yang pertama ngulas soal nguruninnya ya. Kita bisa potong depan, kita ganti, kita potong, cop. Terus yang area belakang ini sebenarnya wheelbase-nya udah jadi panjang banget kalau ukur di sini ya, di sini lebih panjang sekitar 8 cm lah dari selebar aslinya. Tapi ada sedikit tricky di sini nih. Nah, karena armnya lebar, jadi kemarin tuh nggak muat di frame-nya ini. Jadi armnya kita rubah, ada coakan di sini supaya bisa main masuk ke frame. Soalnya kita mau ngubah frame-nya ini juga sayang. Oke. Udah gitu, shockbreaker-nya ini custom ya, gado-gado dari bermacam-macam shockbreaker. Intinya kita nyari shockbreaker yang dia tuh pendek, tapi dia tetap kuat untuk nopang mesin si Royal Enfield ini. Jadi ya spring rate ya kita sesuaiin panjangnya, stoppernya, supaya di sini juga nggak mentok. Terus lebih dekat lagi sini, lebih dekat lagi. Nah, untuk tromolnya, tromol sebelah sini. Nah, tromolnya ini udah ganti ya, depan belakang. Tromolnya pakai CRF 250. Untuk disc brake-nya pakai R25, itunya Brembo, dan ininya juga gearnya juga CRF. Terus joknya ini custom, bikin sendiri, dia pakai plat, rame banget soalnya di jalan, harap maklum. Pakai plat, dia rigid sih ini, jadi dia nggak ada pernya di sini. Kalau biasanya karena suka ada per, di sini nggak ada, karena udah pakai yang belakang shocknya. Terus yang depan, tromolnya tetap sama, CRF 250 juga. Nah, untuk disc brake-nya ini pakai R25, kalipernya Brembo, tapi terus ini lengkapi sama skid plate. Yang unik nih, ada nih all detail di sini nih. Kita merapat di area cockpit ya, di area steer. Ini kalau dilihat, ini ada speedometer. Boleh di zoomin speedometernya. Nah, ini speedometer. Ini dibikinin mounting langsung di las di racernya. Jadi ini pakai Moto Gadget. Ini tetap sini aja. Nah, tampilan juga biar clean. Kabel-kabel juga masuk ke semua area apa stangnya. Terus di sini ada lagi nih yang
sini nih, nih, sini. Ini mohon maaf ya, kameramennya agak beginner, jadi agak kesulitan. Di area komstir nih ada tombol yang kita bikin custom. Jadi ini buat sen, yang ini buat klakson. Dan kabelnya nggak ada. Nah, kabelnya masuk ke, oh nggak ada kan? Lihat di belakang doang. Oh nggak ada kabel kan? Kabelnya masuk ke dalam setir. Sini, keluarnya di sini. Nah, kabel sama yang sebelah kanan juga. Ini sen, yang ini lampu. Jadi kanan kiri ini buat sen. Sen kanan, yang sebelah sini sen kiri. Dan biar nggak lupa, nah di sennya ini kalau kita pencet dia nyala guys. Nah, guys apa teman-teman ya, teman-teman aja lah. Coba, ah nih tombolnya nyala nih, tombolnya nyala. Nah, biar nggak lupa. Kalau mau hazard, tinggal nyalain dua-duanya. Ini nyala juga. Jadi buat pengingat, biar nggak lupa matiin sennya. Nanti kayak ibu-ibu ya. Sen kanan, belok kiri. Bisa berapa. Nah, ini untuk koplingnya. Betelnya sih ya. Ini matiin dulu ya. Nah, ini pakai RCS 14. Kenapa 14? Untuk supaya si kopling ini jadi enteng. Jadi pompanya nggak terlalu gede, jadi gerakannya lebih kenyal lah, lebih kenyal. Nah, untuk yang remnya, rem depan ini pakai RCS 17, karena 4 piston ya lebih mantep aja. Kalau kekecilan nggak enak, kalau kekerasan juga kelewat keras. Untuk tabungnya pakai Bonamici yang kecil, terus ini brek. Apa ya, tutup lampu. Oh, ini satu lagi nih teman-teman nih. Ada menu apa ya namanya yang unik di sini. Ini ada tombol di tengah. Nah, bisa kelihatan nggak? Nah, ada tombol di tengah. Ini ada lampunya di sekelilingnya. Ini kalau bensinnya mau habis, ini indikatornya dia nyala. Nah, ada lampunya. Terus tombol yang tengah ini gunanya buat setting si speedometer. Nih kasih contoh ya. Coba lihat di sini, ya kan? Ini kalau dipencet speedometernya dia berubah, set trip, daudu, ya, nah, itu. Dan selain tombol itu, kalau bensin nyala dia buat reminder, jadi peringatan kalau bensin udah mau habis 2 liter lah sekitaran. Oke, terus apa ya, selain kopling kalau yang sini biasa sih kita aftermarket ya, sesuaiin aja setel biar sudutnya enak, mainnya juga kenyal. Terus oh ya, knalpot. Oh ini dulu nih gas capnya. Kalau yang punya RE kan gede, jadi kelihatan jadul dan ya kurang custom aja ya. Ini diganti punyanya Harley Davidson. Nah, pakai ulir dia. Ini lebih simple, lebih kecil, dan warnanya juga hitam, lebih sangar. Ini ya gitu. Terus sini udah knalpot guys. Nah, ini knalpotnya eksperimental, boleh dibilang. Ini pipa aja, nggak ada isinya, nggak ada glassbowl-nya. Cuma pipanya memang diameternya dibikin naik bertahap, jadi di sini agak kecilan. Lupa diameternya saya berapa. Terus di sini dia naik satu step, terus keluar sini. Suaranya istimewa suaranya. Nanti bakal saya coba dengerin suaranya buat teman-teman. Kita nyalain, geber dikit aja lah, jangan kita kencang. Apa lagi ya? Sen ya, pakai yang sen kecil. Sennya mini, tapi terang bos. Coba liatin sini ya. Sennya kecil. Nah, kalau dilihat dari belakang bener, terang. Satunya hazard, kelihatan juga. Nih, dua-duanya hazard nyala nih. Nah. Oke. Itu aja sih. Kalau ban seperti biasa pakai ring 16,
Jaraknya juga kayak 350 lah. Ya kelihatan gampang tapi ya pastinya penyesuaian. Kalau udah terpasang kelihatannya gampang. Terus gearnya juga kan Royal Air Crew kalau nggak salah 540 ukurannya size nya lah. Kalau untuk L, kalau nyari gearnya yang 540 kayaknya susah ya. Jadi akhirnya dikonversi ke 520. Gearnya ini pakai CRF yang paling kecil, udah yang paling kecil 41 kalau nggak salah. Nah terus gear depan kan nggak ada, nyari RE, gear khusus RE Royal Enfield yang rantai 520. Jadi gearnya si RE taplong, giginya kita buang, ganti sama giginya 520 ya, bisa ngambil punya R25, punya Honda Tiger atau apa, yang penting intinya sesuai dengan ganti. Nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa klik komen di bawah, atau bisa lihat karya-karya kita, mau nanya-nanya DM bisa di Instagram kita gdzhcustom_MC, bisa dicek. Nah sekarang ini terakhir nih ya, mau penutupan, saya mau coba nyalain, kita dengerin bunyinya bareng-bareng. Oke. Suaranya ini. Next bike. Next bike. Okay. 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 Okay.